Jumpa lagi sahabat Kardua, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tune. Review Golden Lightning Jet, yaitu mobil listrik China yang keren dan unik. Ada begitu banyak kucing yang berbeda di dunia, macan tutul, jaguar, singa, harimau, puma, dan banyak lainnya, hewan cantik ini hidup di berbagai wilayah di seluruh dunia. Namun ada satu lagi keluarga kucing di China, yaitu kendaraan listrik seri Ora Jet. Portofolio mobil berpenampilan funky ini, sebenarnya modelnya disebut Funky Jet, sekarang termasuk kendaraan keluarga yang relatif besar. Galeri di bawah menunjukkan apa yang disebut kucing petir, yang merupakan kucing terbesar dan terkuat dalam koleksi Ora saat ini. Teman dan kolega kami di Wells Boy baru-baru ini mendapat kesempatan untuk mengemudikan Lightning Jet dan berbaik hati untuk berbagi galeri foto eksklusif dengan kami. Jadi apa itu kucing petir? Ini adalah mobil listrik 5 pintu yang desainnya memadukan suasana retro dengan detail dari pabrikan mobil mewah seperti Porsche dan Bentley. Tidak terlihat jelek dari sudut manapun, dan memiliki beberapa sentuhan eksterior yang menarik seperti spoiler belakang aktif dan lampu belakang ala Bentley. Di dalam, cukup nyaman dengan jok kulit coklat halus dan tombol fisik untuk sebagian besar fungsi dashboard. Petir Lightning Jet versi performa ini memiliki penggerak elektrik motor ganda dengan satu motor listrik untuk setiap gardan. Sistem gabungan menghasilkan 408 tenaga kuda, 304 kW, dan torsi 501 pound-feet, 680 Nm, cukup untuk berakselerasi dari 0 sampai 62 mil per jam, 0 sampai 100 km per jam, hanya dalam 4,3 detik. Baterai 83,5 kWh diklaim memiliki jangkauan 373 mil, 600 km, dengan sekali pengisian daya, tetapi diukur dalam siklus CLTC China. Tapi seperti yang dijelaskan, dibutuhkan lebih dari sekadar tenaga yang besar agar sebuah mobil menjadi sporty. Suspensi Lightning Jet tidak dapat menangani transfer tenaga yang efisien bahkan dalam kondisi berkendara yang paling keras.
Kemudinya yang tidak jauh lebih baik, membuat kendaraan ini lebih nyaman dikendarai dibandingkan menikung secara agresif.